Revolver Shell Lucinta Luna diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di apartemen Tamrin City, Jakarta Pusat atas kepemilikan narkoba. Sejumlah barang bukti turut diamankan dalam penangkapan tersebut, yaitu berupa ekstasi, pil Riklona, dan Panadol. Sat Narkoba Polres Jakarta Barat. Tadi malam itu tadi subuh gitu ya, sekitar jam 1.30 itu sudah mengamankan satu orang yang Anda kenal sebagai bapak figur di salah satu apartemen bersama 3 orang lainnya. Salah satu di antara 3 orang ini diakui sebagai pasangannya, seorang wanita yang diakui sebagai pasangannya. Kemudian yang 2 lainnya adalah pasangan suami istri yang bekerja kepada LL. Bersama dengan yang bersangkutan, petugas kami sudah mengamankan ada beberapa jenis obat, diantaranya yaitu 3 butir ekstasi yang itu ditemukan di dalam tong sampah yang dibuang oleh salah satu di antara mereka. Kemudian ada lagi 5 butir ke Riklona ya, dan 2 butir Panadol, 7 butir Panadol ya. Pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan urin kepada Lucinta Luna dengan hasil positif menggunakan narkoba. Kami sudah melakukan pemeriksaan sementara untuk yang bersangkutan, yaitu pemeriksaan urin, dan menyatakan positif menggunakan psikotropika. Lalu pertanyaan selanjutnya yang ada di benak kita adalah, di manakah Lucinta Luna akan ditahan? Apakah di sel laki-laki ataukah di sel perempuan? Waduh, ini mungkin kalau itu jawabannya mungkin rekan-rekan tahu sendiri lah. Kalau sel perempuan atau laki-laki sampai sekarang itu belum ada proses penahanan. Oke, masih dalam proses penyelidikan. Masih ada di ruangan pemeriksaan. Sampai saat ini Lucinta Luna masih dalam pemeriksaan sehingga belum ditentukan apakah ia akan ditahan di sel laki-laki ataupun perempuan. Kita juga harus memanggil nanti ya, harus memanggil, mengkonfirmasi lagi. Kita harus menghormati juga haknya mereka nanti bagaimana sampai malam ini karena belum ditahan, belum dimasukkan dalam sel. Jadi belum bisa ditentukan apakah di sel tempatnya pria ataupun di tempatnya wanita. Sekarang masih ada di ruangan bersama-sama dengan penyidik. Okay. Tetap aja kita tunggu, ya. Kita tunggu nanti ada di mana itu? Ada di sel wanita atau apa? Ini pertanyaannya kok sama? Saya sendiri betul-betul kita belum bisa menentukan ya. Apakah itu wanita atau karena di dunianya mereka memang menimbulkan tanda tanya mungkin ya. Tapi saya sendiri, terutama pribadi saya, sama sekali belum tahu. Sampai hari ini, sampai detik ini pun saya belum lihat wajahnya. Ya, wajahnya apakah itu wanita ataupun itu pria. Kita tunggu aja lah. Saya temenin di sini. Saat ditangkap, Lucinta Luna tidak sendiri. Terlihat pasangannya juga ikut diamankan bersama Lucinta Luna. Untuk selanjutnya, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan berita ini dan bagaimana status Lucinta Luna selanjutnya.